Pemirsa, influencer Doni Salamanan tiba di Baris Krim Mabes Polri. Doni akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus berkedok trading binari yang sudah menjadikan selebgram Indra Kents sebagai tersangka. Dengan ditemani kuasa hukumnya, Doni Salamanan tiba sekitar pukul 10.30 di Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Mabes Polri. Doni diperiksa sebagai saksi terkait kasus berkedok trading binari melalui aplikasi Qutex. Indra sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan sejak 24 Februari lalu. Doni yang sering disebut Crazy Rich asal Bandung ini dilaporkan atas dugaan judi online dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik.